topik kita hari ini, mini krisis. Akankah terulang? Mini krisis yang mana sih, Mas Tirta, yang akan terulang itu? Oke, jadi gini Mbak ya, jadi kan kalau kita lihat nih, apa sih mini krisis gitu? Sebenarnya apa sih krisis itu? Nah, krisis itu kita bisa lihat dari sisi makroekonominya atau dari sisi market. Walaupun sebenarnya dari sisi makro maupun dari sisi market itu ada integrasinya gitu ya. Biasanya kalau krisis ekonomi itu didahului di krisis keuangan terlebih dahulu. Itu jadi trigger ya, jadi salah satu pertanda gitu, jadi leading indicator-nya. Nah, krisis juga banyak penyebabnya. Ada yang disebabkan oleh kayak kemarin COVID, wabah ya kan. Ada juga yang disebabkan oleh kebijakan gitu. Nah, yang kita akan fokuskan di sini itu adalah apakah krisis itu bisa terjadi karena kebijakan. Kebijakan siapa? Kebijakan bank sentral gitu. Jadi yang kita assess pada diskusi hari ini itu adalah gimana sih sebenarnya Bank Sentral Amerika Serikat itu membuat kebijakan dan apakah mereka akan memicu terjadinya krisis kayak gitu. Kalau kita lihat di tahun 2013, kemudian di tahun 2018 itu kan The Fed melakukan pengetatan suku bunga ya, pengetatan kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya secara siklus ya, kalau ekonomi itu lagi lesu nih Mbak ya, itu biasanya bank sentral itu akan menurunkan suku bunga acuan. Jadi kalau misalnya suku bunga acuan itu diturunkan, nanti orang-orang tuh jadi pada berbondong-bondong gitu, pinjam ke bank untuk kreditnya, untuk konsumsi, untuk ekspansi usaha dan lain sebagainya. Karena apa? Karena bunganya murah. Jadi itu uang murah lah gitu. Jadi uang murah disiasati untuk minjem kredit buat modal usaha dan lain sebagainya. Nah, di situ ekonomi jalan. Tapi kalau misalnya kredit itu suku bunganya murah terus itu juga nggak bisa. Karena nanti kredit yang ekspansi besar-besaran itu justru akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Salah satunya apa? Salah satunya adalah inflasi. Inflasi yang sudah kita lihat di US sekarang itu kan juga udah tinggi banget ya. Udah sampai 40 tahun tertinggi ya gitu kan. Di 8,3% kemarin April. Jadi kalau misalnya bank sentral sudah melihat nih adanya indikasi bahwa inflasi itu udah naik kenceng, maka bank sentral harus naikin suku bunga gitu. Nah, untuk menaikkan suku bunga supaya inflasinya bisa terkendali. Permasalahannya adalah mencederai dari ekonomi dan yang juga jadi boleh saya tanya, US itu naikin suku bunga kan, sebenarnya apa sih konsekuensi dan dampaknya? Terus kenapa sih kebijakan yang dilakukan US ini bisa nggak sih menimbulkan krisis di Indonesia atau bursa Asia gitu? Oke, agak putus-putus di saya. Oke, sinyal kita ternyata. Oke, aman ya, masih aman ya, sobat MNCers. Oke, kita sebentar ya. Aman, sobat MNCers? Oke, ternyata kita agak terputus ya. Kita coba hubungkan lagi. Kita akan melanjutkan diskusi. Oke, selamat sore sobat MNCers yang baru bergabung. Apa kabar? Gimana nih kabarnya portofolio hari ini? Yang baru bergabung, kita ini hari ini bahas tentang... Oke, Mas Tirta udah balik lagi. Tadi sampai mana ya Mas Tirta? Maaf ya. Iya, jadi nyambung tadi ya Mbak ya. Jadi intinya gini. Ini kan inflasi di US itu kan naik kenceng kan. Nah, ini The Fed juga agresif, ibarat kata agresif, tiba-tiba mau menaikkan suku bunga acuan secara cepat dan kilat gitu. Dan lumayan besar juga ya Mas ya? Iya, lumayan besar. Jadi ibarat kata kayak gini loh Mbak. Kalau dianalogikan secara simpel tuh kayak ada anak gitu kan, lagi lagi sakit gitu. Nah, salah satu obatnya itu adalah dikasih duit buat sembuh. Nah, awal-awal pas corona itu kan anaknya sakit, dikasih uang banyak tuh sama bapaknya. Bapaknya di bank sentral. Nah, sama anaknya itu dijajanin gitu. Sampai akhirnya obes gitu lah, ibarat kata obesitas gitu. Obesitas kan nggak bagus untuk kesehatan gitu kan. Nah, suatu ketika karena anaknya itu udah ketergantungan, dia obes. Oke, agak oke. Agak terputus ya. Halo Sobat Temensiers yang baru bergabung, gimana kabarnya? Hari ini kita bahas tentang mini krisis akankah terulang. Jadi mini krisis yang lagi kita bahas ini adalah kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed gitu. Teman-teman mungkin ada yang sudah ngikutin atau ada yang memang sudah mulai berantisipasi dengan kondisi IHSG yang naik turun. Oke, gimana nih setelah libur lebaran, apakah masih aman portofolinya, masih cuan, atau ada yang malah mulai merah-merah gitu? Ada yang sudah bikin trading plan baru? Oke, jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Tirta, Bursa Amerika itu menaikkan suku bunga secara bertahap kan, sehingga menyebabkan adanya, Mas Tirta, aman, siap. Halo Sobat Temensiers, oh ya sudah bergabung lagi. Maaf ya Mas Tirta, agak terputus-putus. Tadi sampai mana ya? Mungkin bisa saya tanya lagi ya, biar kita lebih ke flashback lagi. Jadi tadi sudah saya sampaikan, US menaikkan suku bunga, apa sih konsekuensinya dan kenapa kebijakan moneter ini memicu krisis nggak hanya di Indonesia, tapi mungkin bursa Asia juga ya? Gak apa-apa, kita lanjut ya. Tadi Mas Tirta sudah sampaikan bahwa kebijakan The Fed ini, Mas Tirta, kebijakan The Fed ini agak agresif gitu ya, karena kondisinya kita sedang mengalami sebelumnya krisis dari COVID atau pandemi. Kita tunggu ya. Kalau menurut Sobat MNCers, kita tunggu Mas Tirta bergabung ya. Kalau menurut Sobat MNCers, US ini menaikkan suku bunga udah tepat belum sih? Atau ada yang juga berpikir bahwa ini tuh US tuh agresif banget sih gitu, portofolio kan jadi merah gitu. Atau malah ada yang kebijakan ini cukup tepat ya. Ada yang sudah punya penilaian sendiri belum? Bergabung lagi Mas Tirta. Tadi sampai obesitas. Gara-gara dikasih uang terus sama bapaknya. Jadi kalau misalnya udah obesitas itu kan bapaknya kan coba dikurangin lah uangnya gitu. Nah, ini jadi bikin yang orang kebiasa, wah gue biasanya dapat 100.000 sehari, sekarang gue cuma dapat 50.000, gue dapat apa gitu. Jadi kayak nggak ngamuk sih, kayak apa ya, menggertak gitulah jadinya. Nah, inilah yang terjadi di psikologis pasar saat ini. Biasanya The Fed ngasih uang puluhan miliar gitu kan, sekarang uangnya ditarik, terus uangnya juga harganya jadi mahal gitu. Itu yang membuat pasar itu bergejolak gitu. Nah, kalau kita lihat salah satu indikator yang bisa tampak itu adalah US Treasury ya. US Treasury itu surat berharga negaranya Amerika Serikat gitu. Jadi itu surat utang sebenarnya, itu yieldnya naik. Jadi kalau yieldnya naik berarti kan ibarat kata harganya turun. Nah, kalau yieldnya naik, berarti kan ongkos meminjam itu kan jadi lebih mahal, karena itu jadi salah satu acuan gitu kan. Itu kan risk free, kurang lebih seperti itu Mbak. Itu yang bisa menghambat nanti masuknya kemana-mana gitu. Nanti bunga utangnya juga naik, nanti ekonomi melambat dan lain sebagainya. Itu yang membuat kebijakan ini bisa juga memicu terjadinya krisis gitu, kalau memang tidak diracik secara tepat gitu, baik secara momentumnya maupun secara magnitudenya, kurang lebih seperti itu Mbak Brigita. Sebelum kita lanjut, teman-teman yang sudah mulai ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom Q&A ya, jangan di kolom komentar. Nah, kalau saya mau tanya, Ini kan US itu naikin 1% nggak langsung jebrek 1%, dia bertahap ya. Terus kenapa koinnya IHSG itu kalau saya nggak salah itu sentimennya agak negatif ya. Kalau menurut Mas Tirta kenapa ya? Kok saham-saham responnya begitu dengan kenaikan suku bunga US? Oke, jadi gini, kita itu harus ngebayangin ekonomi itu kan kayak ibarat kata rumah ya. Nah, masalahnya adalah untuk tahu kenapa ini sentimennya negatif terhadap IHSG, kita harus bayangin bahwa uang itu butuh rumah untuk tumbuh kayak gitu. Jadi ibarat kata gini deh, ada orang gitu kan nawarin Mbak Brigita, sini uang lu taruh di gue kasih setahun 5% gitu bunganya. Nah, gue juga nawarin Mbak Brigita nih, Mbak Brigita taruh aja di gue gitu, gue kasih bunga 7%, Mbak Brigita milih mana? Iya, milih nabung sih. Pasti milih yang bunganya lebih gede. Pilih nabung, pilih yang bunganya lebih gede. Berarti pilih yang 7% tadi dong. Betul. Nah, itulah yang terjadi sekarang gitu. Jadi US itu memang suku bunganya lebih rendah daripada Indonesia. Tapi secara risiko, itu lebih kecil. Jadi kalau misalnya dikasih opsinya lagi kayak gini. Si A ngasih Mbak Brigita setahun uang returnnya 5%. Ya kan? Okay. Nah, tapi dia bisa mengembalikan itu secara tepat waktu kalau Mbak Brigita tarik dan dikasih yield 5% tadi. Sama aku, kalau misalnya aku kasih Mbak Brigita 7%, tapi aku cuma bisa ngasihnya mencicil gitu, setengah dulu. Mbak Brigita pilih yang mana? Pilih yang langsung sih. Yang langsung ya, karena memang dia risikonya kan lebih rendah gitu. Nah, itulah yang terjadi ketika US naikin suku bunga gitu kan. Berarti kan suku bunga di sana naik, imbal hasil otomatis naik, ya kan? Tapi risikonya lebih rendah dibandingkan negara-negara seperti Indonesia yang emerging market. Jadilah itu yang membuat orang-orang itu narik duitnya di Indonesia. Nah, orang-orang itu kan naruh duit di Indonesia kan ada yang dalam bentuk tabungan, ada yang bentuk aset real, ada yang bentuk juga saham portofolio sama SBN. Kalau misalnya sahamnya mengalami penurunan gitu, itu jadi sentimennya cukup negatif gitu. Berikutnya, kalau nggak salah tadi di awal Mas Tirta tuh sebutkan bahwa The Fed itu sempat menaikkan suku bunga di tahun 2013 dan 2018. Dan sekarang di tahun 2022, kira-kira apa ya bedanya gitu? Kalau tahun 2022 kita tahulah ada COVID. Kalau 2013 dan 2018 kira-kira apa ya bedanya? Oh sekalian, kira-kira IHSG-nya juga gimana gitu dengan hubungan di. Pertanyaannya menarik nih Mbak Brigita nih ya. Jadi sebenarnya koreksi dulu, The Fed naikin suku bunga itu bukan 2013, tapi 2015 pertama kali, 2018 baru tahun ini. Jadi kalau kita lihat 2015 itu sekali. Ya, 2018 beberapa kali, nah 2022 ini diperkirakan bakal agresif gitu. Kita harus melihat apa sih yang menjadi faktor kenapa The Fed naikin suku bunga gitu kan. Latar belakangnya apa sih? Kalau misalnya di 2015 naikin suku bunga, itu gara-gara sebelumnya apa sih? 7 tahun atau 6 tahun sebelumnya itu terjadi krisis keuangan global di 2008. Jadi ada subprime mortgage crisis di Amerika Serikat ya kan, dimana gara-gara krisis properti akhirnya suku bunga Amerika Serikat dipangkas jadi 0% juga waktu itu, dibabat habis sama The Fed. The Fed juga cetak uang. Nah di 2013 itu The Fed yang tadinya nyetak uang besar-besaran mulai mengerem gitu cetak uangnya. Terus suku bunga mulai dinaikin 2015 karena The Fed melihat adanya risiko inflasi di sana. Nah, itu juga dilihat berlanjut sampai tahun 2018. Kemudian 2020 kita kena COVID, ya kan? Ekonomik itu kondisinya lagi nggak sehat lah gitu kan. Orang yang biasanya tadi kerja tiba-tiba sakit harus keluar duit, nggak ada income tapi malah keluar duit, berarti kan itu kan sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu kan. Tiba-tiba income kita hilang aja gitu, spendingnya gede. Nah, ini jadi permasalahan, makanya bank sentral lagi-lagi nurunin suku bunga acuan. Ketika nurunin suku bunga acuan, terus bank sentral juga cetak duit gitu. Ternyata naik. Inflasi jadi salah satu driver utama The Fed untuk ngatur suku bunga acuannya. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah kalau di 2015 sampai 2018 inflasi US memang naik, tapi masih di kisaran targetnya The Fed gitu. The Fed tuh matok tiap tahun tuh inflasi harus di kisaran segini 2% gitu. Tapi ternyata di 2022 ini sebenarnya sudah mulai sejak 2021 ya, itu naik terus. Sejak awal 2021 tuh naik sampai April tuh kemarin, lu bayangin gitu, biasa kita beli barang 500 perak gitu misalnya, beli permen 500 perak, tiba-tiba besoknya udah jadi 600 perak gitu kan, itu kan inflasi ya gitu kan. Wah, itu udah mengerikan gitu. Jadi ini yang menjadi salah satu pemicu utama The Fed agresif menaikkan suku bunga. Jadi perbedaannya apa aja? Perbedaannya adalah satu, nature dari krisis. Jadi kalau 2008, krisisnya itu krisis keuangan dulu, baru ke sektor real. Jadi memang dulu banyak orang-orang yang creditworthiness-nya itu kurang di US, itu minjem KPR dan dibolehin sama bank. Ibarat kata logikanya gini, ini bukan untuk mendiskreditkan ya, tapi misalnya seseorang punya uang cuma 100 juta gitu kan. 100 juta dia mau beli rumah seharga 5 miliar gitu kan. Buat DP 10% aja nggak cukup gitu. Dia cuma punya duit itu, tapi di Amerika dibolehin. Nah, itu jadi kolaps itu ekonominya. Itu kan awalnya dari krisis keuangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau di 2020 ini krisisnya adalah krisis di sektor real dulu. Jadi orang sakit nggak bisa kerja terus merembet ke sektor keuangan. Jadi berkebalikan, nature dari krisisnya udah berbeda. Kemudian yang kedua, impact dari krisisnya. Kalau misalnya di 2008 itu kan kita melihat suku bunga dipangkas, tapi bank sentral juga cetak uang, gitu kan. Bank sentral cetak uang, tapi inflasi nggak terlalu running hot, gitu kan. Nggak kayak sekarang. Kenapa? Karena beda. Karena waktu 2008 sampai 2013 itu, The Fed nyetak duitnya itu perlahan, nggak agresif kayak waktu COVID. Kayak gitu. Kalau waktu COVID kan bank sentral Amerika itu kan nyetak, dalam tanda kutip simplifikasinya, nyetak duit gede-gedean dan dalam waktu cepat gitu kan. Nah, karena ekonomi juga kita lihat vaksin sudah ditemukan, orang udah banyak divaksinasi, terus ekonomi gradually open dong. Ketika gradually open, yang tadinya nggak belanja punya duit tiba-tiba nih gitu kan, belanja, ya kan. Tapi di sisi lain masih banyak yang work from home gitu kan, masih banyak yang WFH. Ketika masih banyak yang WFH, berarti kan ibarat kata produktivitasnya belum optimal gitu. Belum 100%. Jadi orang udah mau beli mobil misalnya, mobil X, brand X gitulah sebut. Demand-nya itu 5, tapi yang diproduksi dari pabrik tuh cuma 3, otomatis harga naik dong. Gitu kan. Nah, itu yang memicu inflasi kenapa lebih tinggi. Dan yang ketiga, yang membedakan adalah kalau di 2013, 2015 itu kan harga komoditas malah hancur. Ya kan? Sedang turun-turunnya. Nah, kalau sekarang justru sedang boomingnya. Jadi makin panas lagi gitu inflasi. Betul. Inflasinya gitu, sangat tinggi. Itu perbedaannya. Terus kalau dengan kondisi ini, kira-kira IHSG gimana nih menurut pandangan Mas Tirta? Apakah akan mulai menguat atau malah akan semakin turun ke bawah, atau kita malah akan diajak roller coaster? Menarik ya. Kalau tebakan Mbak Brigita gimana? Roller coaster, menguat, menurun, atau gimana nih? Mungkin menurun mungkin ya. Kita beli. Menurun ya. Menurun. Tapi sebenarnya cluenya udah disampaikan Mbak Gita waktu awal tadi. Jadi sport jantung. Apa sih yang bikin sport jantung? Ya roller coaster. Jadi memang kalau kita lihat fenomena pengetatan kebijakan moneter The Fed, itu nggak cuma dampak ke IHSG, tapi global ya, spillover-nya ke global. Itu bikin pasar saham, pasar falas, kemudian pasar komoditas hingga SBN, kripto bahkan juga, itu volatile banget gitu kan. Cuman kalau kita melihat IHSG, kita juga harus flashback ya. Kalau di 2013 ketika The Fed mengumumkan adanya apa namanya tapering, ya kan? Itu IHSG itu drop. Rupiah drop. SBN drop. 2018 juga tuh waktu The Fed naikin suku bunga agresif tuh. 100 bips kalau nggak salah ya. Setahun penuh itu IHSG itu returnnya minus 2,5%. Ya, returnnya minus 2,5%. Nah, kalau sekarang gimana gitu?